Halo, salam nostalgia. Kembali lagi di channel kesayangan kita, channel Septa Yuda Ardiansyah. Channel yang membahas tentang segala macam kenangan yang ada di tahun 2000-an, 90-an dan mungkin 80-an ya, khususnya untuk anak-anak yang lahir di tahun 80-an dan 90-an. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah mainan lagi ya, mainan yang bentuknya kecil. Dulu waktu kecil bisa digunakan untuk main tembak-tembakan juga sih. Langsung saja, daripada penasaran, kita ambil saja ya. Bendanya namanya adalah tasos. Oke. Di sini saya sudah punya dua tasos ya. Tasos yang ini berbeda dengan tasos yang umumnya ada pada snack jajanan ya, ciki atau snack ciki-ciki gitu ya. Tasos di sini lebih kepada tasos tembakan yang umumnya dijual di sekolah-sekolah. Artinya tasos ini bukan dari sebuah perusahaan ya yang dijual di dalam makanan, tapi lebih kepada penjual keliling yang biasanya berjual keliling di sekolah-sekolah, khususnya SD ya. Di dalam tasos ini ada alat tembaknya, kemudian tasosnya itu sendiri yang berbentuk lingkaran. Oke, kita buka ya. Ya, ini adalah tasosnya dengan alat tembaknya ya. Jadi cara permainannya simple, kita tinggal menekan saja dari leher tembakannya ini, kemudian kita tekan, maka tasosnya ini secara teori dia akan keluar dan terbang ya. Caranya seperti itu. Sedangkan yang di dalam sini saya juga kurang tahu sebagai apa. Dia mungkin konsepnya juga seperti tasos ya, tapi ini lebih kepada mungkin seperti kartu ya, yang berbentuk segi 6 ya, segi 6 ya. Tapi menurut saya ini tidak terlalu berguna untuk mainan ini. Yang akan kita bahas adalah yang ini ya. Karena dulu di waktu tahun 90-an ada permainan ini ya, tapi sayangnya perbedaannya adalah kalau yang di bawahnya sini, yang di bagian kakinya ini, kalau dulu itu lebih panjang ya. Kalau ini sangat kecil sekali, pendek. Kemudian di bagian sini ada motif-motifnya ya, seperti bunga gitu, yang membuat ciri khas dari tasos ini sendiri. Oke, ini bisa kita tekan seperti ini ya. Coba kita masukkan ke sini. Apakah bisa terbang ya? Kita tembakan ke atas ya mungkin ya. 1, 2, 3. Bisa terbang ya, siapa ya. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba tembakan ke depan ya. Kita coba tembakan ke depan. 1, 2, 3. Oke, dia terbang ya. Berarti permainan ini masih dapat berfungsi dengan baik meskipun jangkauan terbangnya ke arah kanan ya. Ke arah kanan lumayan sih, harganya kalau tidak salah Rp2.000 ya. Rp2.000. Oke, mungkin video kali ini sangat singkat sekali. Yang jelas tujuan dari video ini adalah untuk mengingatkan kita akan
permainan masa lalu ya, permainan masa lalu bahwa alat tembak ini beserta dengan tasosnya pernah muncul di tahun 90-an, 2000-an ya, khususnya untuk anak-anak generasi 80-an dan 90-an. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Silakan klik tombol like apabila kalian suka dengan pembahasan yang singkat ini. Silakan komentar di bawah apabila kalian ingin request video-video lainnya dari saya pribadi. Dan apabila berkenan, silakan klik tombol subscribe-nya ya, agar kita tetap terus semangat mencari-cari hal-hal yang menjadi kenangan kita di masa lalu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan salam nostalgia.